Bagus juga aku dapat parking tempat special untuk laksamana ni. Senang kerja aku. Tak sia-sia aku dapat pangkat laksamana ni. Yang ni yang aku tak suka ni. Semua tempat parking laksamana saja. Laksa Penang ke, laksa Johor tak ada ke? Laksamana ni semua dia pun bukan selalu ada negeri pun. Selalu pilih negeri saja. Tata parking luar negeri pun dia pun ada juga. Orang macam aku juga yang jadi mangsa akhirnya. Alah, hulu balang. Hampi ambil kuda tua hang tu, pi park belakang. Alah, kuda tua aku ni bukannya kuda tua semata-mata. Import daripada Jepun tau. Ada kuda ni. Pi park belakang lah. Masa ada palang di sini. Sebelum ni palang nunjuk kat sana. Ini mesti sebab dilanggar oleh pedagang-pedagang Arab dan Iran. Setahu aku, palang hanya cek benda hari saja ada yang berpalang. Tak apalah, aku cuba juga dengan kad aku ini. Cepatlah sikit. Terhege-hege macam kuda tua engkau tu. Yalah, yalah, aku sampai ni. Parking aku jauh. Bukannya dekat macam hampa semua. Itulah kau. Kenapa malas nak terkena? Tengok macam aku ni. Parking dekat je. Aku bukannya malas tulis jurnal. Aku sibuk dah tulis sajak dengan pantun. Alah, hang punya jurnal tu. Hantar European jurnal tak apalah. Macam zaman lah ni nak kena hantar ke jurnal berimpak maksima yang ada indeks semua tu. Sudah. Mari kita mengadap tonggung. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun batik sembahkan. Harap tuanku perkenankan permohonan hamba untuk meluangkan masa sedikit tuanku sebelum tuanku berangkat. Balik-balik ke Minang ni, Tolu dan Siam. Siam handsome tunggu. Menyangkut pula Siam ni. Handsome ke? Jadi, apa hajatnya kamu bertiga kemari? Ampun tuanku, tujuan patik bertiga kemari adalah untuk memberi perkabaran kepada tuanku bahawa kerajaan Majapahit telah menyebut kami bertiga memberikan sarahan pada persidangan konferensi mereka. Baiklah, teruskan. Patik Laksamana Tolu dan Hulu Balang Sri berkenan untuk mencampaikan ceramah pada persidangan tersebut tuanku yang sesuai temanya dengan seni bina Melayu. Lagipun dah lama patik siapkan kertas artikel ini. Patik yang buat tuanku. Ish. Diamlah, diamlah. Tuanku, apa pendapat tuanku berkenaan dengan pengertian kami ke persidangan tersebut? Baiklah. Beta memang galakkan sesiapa untuk menghadiri persidangan walaupun sampai ke negeri China. Asalkan ianya ada impak dan indeks. Yes! Ampun tuanku. Tapi tuanku, bagaimana kami tiga hendak pergi? Apa dah kau ni? Pakailah geran OUP kau tu. Geran OUP dah tinggal negatif tuanku. Telah kena curi. Bendahari kata
balance dan negatif. Ish, bukan kena curi lah. Engkau tu yang tak pandai nak guna geran tu. Benda hari potong lah. Ampun tuanku. Patik cadangkan tuanku tambahkan lagi peruntukan untuk kami membuat jaringan kerjasama dengan kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Champa. Huh, sudah. Kau ingat kita tak tahu? Kau ni asyik nak berjalan aja. Sajalah pembesar-pembesar tu tak habis-habis dengan geran. Apa-apa sajalah pembesar-pembesar tu kena kitan. Apa yang dirugikan dan wangi dadang kitan? Pembesar-pembesar tu lah tak habis-habis dengan geran-geran ni. Oh, biasalah. Mereka tu ada jugalah gerannya. Kita ni nak ke mana-mana, tak tahu nak guna geran siapa. Sudahnya kita di dapur saja. Yalah, sudah-sudah tu. Memang sudah ada kerja kita begini. Sudah nasib badan. Yalah, yang penting kita buat kerja kita saja. Assalamualaikum. Cik dan Seri yang comel lagi anggun. Hamba bodoh ni rasa amat haus. Apa kiranya kami boleh mendapatkan segelas air untuk membasahkan tekak kami yang haus ni? Tuan hamba berdua rupanya. Terkejut hamba. Oh, tuan hamba mau air? Ya. Ada air special untuk tuan hamba. Terima kasih, Tuan Seri. Buah-buahan. Buah-buahan kok nampak macam ada cikang. Oh, terima kasih. Sedap sungguh. Minum, tuan hamba. Minum. Wajib minum. Sedap sungguh air ni. Ya. Tuan hamba tahu? Tahu. Nanti sekejap. Hamba nak betulkan tombak hamba ni. Kengit. Macam-macam tuan hamba ni. Silakan tuan hamba. Malam ni hamba ada dating. Ya. Jadi bolehkah tuan hamba mengganti hamba untuk malam ni sahaja? Malam ni je tau. Untuk menjaga pintu istana. Malam ni je. Malam ni sahaja. Ada sahaja. Tuan hamba! Tuan hamba! Tuan hamba! Tuan hamba kenapa ni tuan hamba tunjuk-tunjuk ni? Macam ni kejap polong. Polong pun tak lari laju macam hamba. Ya ke? Polong pun tak tunggu hamba. Okey tuan hamba, boleh. Tuan hamba tahu. Hamba baru balik daripada Balai Rom. Ada pengabaran apa tuan hamba? Kabarannya Sultan memerintahkan tuan hamba kena kerja overtime malam ni. Aduh, rosak program hamba. Hamba menurut perintah saja. Hamba sama. Tak ada. Kita sama menurut perintah. Tak apa tuan hamba. Nanti hujung bulan isi borang claim. Mesti dapat punya daripada Sultan. Ampun tuanku, semua batin harap diampun. Hari sudah semakin sejuk, ada baiknya kita berangkat sekarang tuanku. Ampun tuanku. Kalau begitu, baiklah. Datuk-datuk sekalian, mari kita berangkat sekarang juga. Baiklah tuanku.